Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Umisel Channel. Alhamdulillah, teman-teman, hari ini kita ada orderan dari Kalimantan Barat, khususnya Kutai Barat. Ini beliau perjuangannya sangat luar biasa. Beliau itu bukan hari ini order, hari ini juga langsung pesan, tidak. Tapi karena beliau ada di pedalaman, ketika beliau pengen transfer itu harus naik kapal feri dulu ya, supaya bisa ke agak ke kota dikit. Jadi perjuangan itu luar biasa. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada saudara kita yang buka di Kalimantan Barat, mudah-mudahan lancar. Beliau ada budget sekitar 2.400.000, pengen buka konter, teman-teman. Coba kita cek ya, bagaimana sih barang-barang akses HP yang beliau pilih untuk di tempat beliau di Kalimantan Barat. Kira-kira apa aja sih barang-barang yang laku di sana itu? Cek kita, kita lihat. Baik teman-teman, ini ada notanya, sudah kita stempel Kaltim ya. Ada 3 nota. Total 2.428.500 ya. Oke, kita cek satu-satu dulu. Dari sini ini namanya splitter ya, teman-teman. Jadi kalau teman-teman pakai clip-on ini yang saya sedang pakai ini, jadi ditambah pakai splitter supaya makin bagus ya teman-teman, jadi nanti lebih bagus aja suaranya, lebih jernih. Lanjut, memory card yang 16 GB, ada yang 32 GB juga. Terus ada skin casing, ini ada 10 tipe, ada Samsung, ada Vivo, ada Realme, ada Xiaomi. Beliau minta di mix ya. Ada travel charger RTK7, ini paling bagus teman-teman di sini. Jadi kalau pengen yang bergaransi lama, ini bergaransi di kita sekitar 3 bulan ya. Ini ada power bank robot juga yang 10.000 mAh. Ini terbaru teman-teman. Ini ada warna hijau, saya kasih warna hijau karena bagus dan limit edition. Ini dia kelebihannya itu sudah ada micro dan type C-nya. Jadi kalau teman-teman punya HP terbaru yang colokannya tipe C, bisa pakai ini. Jadi nggak usah gonta-ganti colokannya karena ini sudah sedia semua. Jadi teman-teman pengen yang micro ada, yang tipe C juga ada. Ini ada handsfree JBL AT004 Plus ini teman-teman. Dari covernya aja udah sangat megah teman-teman. Kece badai. Ini ada card reader. Card reader sebetulnya banyak modelnya, tapi saya pilih yang Vanvo karena emang sampai saat ini belum ada returan, dan ketika dicolokin baik di HP maupun di komputer atau di laptop, dia kebaca. Kadang kan ada juga yang card reader gitu ya, yang biasa, tapi ketika kita beli pasti coba, nggak bisa kebaca file. Ini ada OTG tipe C-nya, ini buat ke HP, yang ini buat flash disk. Jadi kalau teman-teman pengen mindahin data dari flash disk ke HP, nggak usah pakai laptop atau pakai PC. Jadi tinggal pakai alat transfer data pakai ini. Ini OTG biasa teman-teman, jadi nggak ada penyimpanannya, hanya alat untuk transfer data aja. Lanjut ada Vivo yang micro, ini 4 pieces. Ada yang Oppo micro juga, ini yang VOC. Ada fast charging semua teman-teman ya. Lanjut ada anti gores 30, ini kita mix, beliau minta di mix. Terus ada JB05, ini ada travel charger Samsung S6 S7 Note 5, semuanya bisa, yang penting kabelnya itu micro. Ini beliau minta 10, jadi di sana sepertinya sangat laris manis ya. Lanjut ada mobile holder, ini sangat bagus teman-teman. Ada U19 Macaron, ada yang packing kardus, ada yang packing plastik juga. Terus ada DKT tipe C ini teman-teman, faster charging juga sangat bagus. Ada P47, ini wireless dan bisa juga kabel, dan ini bisa nyimpen
memory card. Jadi kalau teman-teman pengen jogging itu nggak usah bawa HP, tinggal memorinya aja nanti masukin ke sebelah sini ada nih. Nah, jadi nggak usah bawa HP kemana-mana ya, cukup memorinya diisi lagu, tinggal ke sini. Jadi ketika dibawa kemana-mana, lagi sport, lagi olahraga, itu sangat fleksibel dan sangat enjoyable teman-teman ya. Ini ada headphone gaming X33, ada dua pieces, yang X11 juga ada dua pieces. Yang senang Free Fire atau Mobile Legend pasti mengenal dengan tokoh-tokoh yang ada di cover ini ya. Lanjut ada JBL MEA 710. Nah, ini ada travel charger andalan ya. Ini ada 10 piece, ada Samsung, ada Oppo ya, ada Vivo, ada Realme, ada Xiaomi ya. Kita komplit nih teman-teman, semua tipe ada. Terus ada Bluetooth. Ini handsfree Bluetooth teman-teman. Ada 4 pieces ya. Jadi kita kasih yang satu model satu warna dulu ya. Ada anti crack juga. Nah, juga ini terakhir ada JB01. Ini harga 8.000-an teman-teman. Jadi inilah beberapa aksesoris HP yang beliau pilih untuk dipasarkan di Kalimantan Barat, Kutai Barat ya, Kabupaten Kutai Barat. Jadi ini menurut beliau sangat cocok untuk di sana. Jadi kita tidak menentukan dari toko ya teman-teman. Teman-teman bisa milih sendiri, nanti kita kasih katalognya. Kalau teman-teman emang pengen kita yang milihin dari konter, Bang Raup tolong pilihin dong yang di situ yang paling laku apa, nanti kita pilihkan teman-teman. Kita menyesuaikan budget dari teman-teman semua. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita kirim insya Allah hari ini jika tidak ada kendala. Dan mudah-mudahan juga sampai ke Kutai Barat, Kalimantan Barat dengan selamat. Dan mudah-mudahan saudara kita yang buka di sana bisa sukses dan laris, terutama berkah teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.